baik-baik. Ya, ya, ya. Hei. Iya, kita. Kami ada di tempat ini untuk memberikan makanan gizi tambahan untuk balita, dan ini menjadi program prioritas ya yang kita tetap laksanakan setiap waktu. Dan hari ini kami ada di sini pemberian makan tambahan, tetapi juga pengukuran ya, penimbangan ukuran berat badan, lalu tinggi badan. Hari ini kita lakukan di sini. Dan saya pikir antusias sekali masyarakat yang datang dengan bayi-bayi mereka ke sini. Lalu ada pemberian makanan tambahan juga yang setiap hari diberikan ya. Setiap hari diberikan kepada masyarakat, khususnya bayi-bayi yang memang harus memperoleh makanan asupan gizi tambahan. Seperti itu. Lalu dari hasil informasi yang disampaikan dari Dinas Kesehatan bagi kami, bahwa hari ini di sini memang berkaitan dengan stunting, untuk penurunan angka stunting. Di sini angka stunting kita 18 ya, 18 khususnya yang ada di Ambaidiru di sini, 18. Sedangkan gizi buruknya satu orang, satu bayi. Nah, ini perlu kita terus untuk genjot, untuk memberikan asupan gizi tambahan, sehingga kita berharap dengan pemberian makanan tambahan atau gizi ini, kita menekan ini supaya bisa menurunkan angka stunting dan gizi buruk yang ada di Pegunungan Moman di Ambaidiru di sini. Ya, ini harapan kami semua, dan ini menjadi kolaborasi kami semua, baik pemerintah daerah, tetapi juga teman-teman Forkopimda, baik dari Pak Dandim, Pak Kapolres, dan semua kita, ini menjadi kolaborasi, sehingga ini kita terus bekerja untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya kira itu ya. Baik.